satu. Nah, terus menyikapinya gimana? Aku tidak meliburkan anak-anak sekolah, jadi tetap sekolah. Waktu banyak yang lain-lain, teman-teman anakku yang malah sekolahnya memang diliburkan. Diliburkan, ya itu sih menurut aku sebenarnya agak sayang ya, karena kan kecuali di tempat itu, di sekolah itu memang sudah ada apa ya, suspek itu yang korban yang memang ada di lokasi itu mungkin. Tapi kalau belum, ya sayang aja sih, harus menghentikan kegiatan. Dan pasti semuanya menurut aku jadi memang lebih aware. Itu yang aku lihat sisi positifnya dengan apa berita kelembohan sekolah ini. Hikmah positifnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak menjadi tradisi di lingkungan kita. Kayak contoh misalnya tempat public area di Indonesia itu di mall, tadinya di dekat lift atau apa itu tidak ada disediakan antiseptik untuk tangan. Dari mall yang beberapa yang mall yang aku sering datangin itu sekarang sudah ada di setiap sudut, di setiap yang apa dekat tombol liftnya, kemudian di pokoknya hampir di ini apa di area yang umumnya itu ada. Itu kan jadi itu emang lebih bagus ya gitu, jadi membiasakan orang-orangnya lebih bersih. Karena sebenarnya menurut aku pencegahannya untuk virus, jenis-jenis penyakit yang dari virus, bakteri segala macam itu nomor satu hanya kebersihan. Gitu, kebersihan. Jadi kebersihannya ya yang basic aja gitu kan, kayak misalnya cuci tangannya juga dengan cara yang benar. Kemudian kayak makanan yang terbuka apa gitu ditutupi. Karena aku dengar si virus COVID ini, mungkin corona ini, ya itu dia nggak suka yang sesuatu yang bersih, terus kayak air, terus dia juga akan menghambat perkembangannya bila dalam keadaan panas. Jadi aku dapat info juga sebaiknya untuk sekarang ini untuk preventifnya, selain kita membantu dengan asupan makanan untuk artinya kita meningkatkan stamina kita ya. Itu salah satunya juga simple sih, katanya jangan minum air es banyak-banyak gitu. Jadi lebih baik yang hangat, jadi menjaga apa suhu tubuhnya kita gitu. Karena dia akan cepat masuk ya tubuhnya kalau sedang kita belum apa lagi ya. Selebihnya sih ya itu tadi, kalau untuk aku pribadi kayak ya aku tidak meliburkan anak-anak, tetap apa berkegiatan, sekolah tetap, les tetap jalan yang dari Senin sampai Kamis itu. Jadi kita di rumah ya cuma satu minggu, kalau nggak ada keperluan apa-apa ya memang agak mengurangi ya, jadi nggak ya jalan-jalan di rumah aja, karena Senin sampai Kamis pun kami udah tempat lesnya anak-anak kebetulan memang di mall gitu. Jadi ya udah kita tetap lakukan itu. Alhamdulillah juga jauh ini anak-anak staminanya masih bagus, tidak ada flu pilek. Kecuali mereka ada gejala flu pilek itu mungkin ya apa? Aku tidak memaksakan untuk ke sekolah itu untuk istirahat aja. Tapi selama mereka sehat, insyaallah tetap aja kita berkegiatan seperti biasa. Paling ya sekarang itu agak ini ya, kalau lihat orang batuk, parno dikit ya kita jaga jarak gitu. Ya itu tadi kembali lagi kesadaran, kalau memang yang punya kondisi lagi kurang fit, ya batuk sebenarnya yang biasa gitu kan, itu harusnya sih. Antiseptik di tas ada, tisu yang mengandung antiseptik ada. Tapi lebih baik lagi sediakan sabun cair antiseptik, karena kemarin di salah satu mall ternyata di wastafelnya malah sabunnya nggak ada, jadi itu bawa, jadi kita harus selalu bersihkan tangan.
selebihnya ya kembalikan lagi, kita berdoa, meminta, memohon agar keluarga kita semua dilindungi oleh Tuhan dan dihindari dari hal-hal buruk, salah satunya dari penyakit seperti ini. Jadi saya berharap para mam di sana juga punya sikap juga yang bijak. Ya pasti semua orang tua pengennya punya cara masing-masing ya untuk menyikapi ini. Semoga semuanya baik-baik. Oke, ketemu lagi di cerita Mama Tia lainnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Kita ketemu lagi di video lainnya, masih di Instagram. Thank you.